Jadi kita baca dulu waktu, lepas tu kita huraga lain lah pula. Jadi dia katanya, amal afkarul akhlaqiyah al-hadis, adapun apa dia, ideologi etikal di zaman moden, asal usulnya boleh dikatakan ia berpunca daripada Martin Luther. Martin Luther tu, dia adalah satu apa dia, paderi yang berani, yang muncul di Wittenberg. Sepanggil tulis sebelah ni lah. Watamtazu bimailiha ilal waqi wal haqiqati lal khayal. Jadi ia ideologinya, apa dia, prinsip dia tu dapat ditentukan ataupun dapat diketahui bahawasanya ia lebih cenderung kepada waqi, kepada hak sengoti, lebih cenderung kepada hak realiti, hak bukan khayale. Gitu. Lepas tu dia berpendapat bahawasanya tujuan seseorang manusia wa izharu kulli ma fihi, izharu kulli ma fihi min quwwan wa malakatin bil hayatil amaliyati fi hazal alam. Tujuan manusia ada dalam dunia ni ialah untuk menyatakan kuasanya dan juga kita kata bakat-bakatnya, kemampuannya dalam kehidupan praktikal dunia ni. Menyatakan kemampuan, kuasa, bakat dan sebagainya tu dalam hayat amaliyah, maknanya kehidupan yang praktikal. Bukan hidup dalam khayal lah, hidup sungati. Jadi tujuan dia ialah untuk menyatakan itu. Wa ala haza apa dia? Buniyat al-falsafatul akhlaqiyatul hadisah wala siyama al-mazhabul injilizi fiha. Jadi berdasarkan teorinya inilah falsafah-falsafah akhlak yang moden dibuat, berasaskan itulah, diasaskan buniat. Terutamanya mazhab Inggeris, mazhab Inggeris tu maknanya apa dia, mazhab orang-orang Inggeris pada masa tu berkaitan dengan falsafah akhlak. Kata wan fasalat al-akhlak bitadrij anid-din wa sarat indman falsafiyan. Lepas pada tu ilmu akhlak secara sedikit demi sedikit dia berubah menjadi satu ilmu yang berasingan daripada agama. Sebelum ni dia kata jadi capur dengan agama tu, jadi terasing semula, jadilah satu ilmu suku, ilmu falsafah akhlak suku. Min akbari man bahasa, antara orang yang banyak jugalah peranannya membincangkan dalam masalah falsafah tu ialah apa dia, John Locke, Hobbes, atau apa dia kata, Shaftesbury, Hutcheson, Hume dan Adam Smith. Kalau orang-orang apa dia, di bahagia England dan juga di bahagia ada Scotland dia kata. Lepas tu di bahagia lain pula, bahagia orang Jerman tu macam Spinoza dan juga Leibniz, Wolf dan sebagainya. Jadi kita akan sebutlah satu-satu maudu'at, maknanya perbincangan-perbincangan yang mereka ada sebut tentang apa dia telah, maknanya yang mereka ada banyak cerita-cerita ataupun goyak pasal teori-teori mereka. Wal masailul lati bahasuha fi fasli talin ya bahasu fil mazhabil akhlaqiyah. Jadi masalah-masalah yang mereka bincangkan kita akan sebut dalam fasal yang akan datang, iaitu perbincangan berkaitan masalah-masalah dalam
ilmu akhlak, yang mana adalah dalam kitab ni dia ada dua bahagian, bahagian mula-mula pengenalannya dan bahagian masalah-masalah dia. Nanti adalah sebut pasal orang-orang tu situ. Lepas tu ada lepas pada tu pula seorang ahli falsafah bernama Kant. Dan dia ada apa dia? Kitab dia Naqdul Aqlil Mujarrad, maknanya mengkritik akal tunggal, pada tahun 1788 Masihi itu. Dia wajahal bahsul akhlaki wijahatan jadidatan. Dia membuka satu perbincangan yang baru, satu sudut perbincangan yang baru dalam ilmu akhlak. Perbincangannya apa dia? Qarrara annal insan yahmilu baina jambaihi wa fi nafsihi manba'ul qanun wa ruhul akhlak. Maknanya dia kata di dalam diri setiap manusia tu, di dalam diri setiap manusia tu ada apa dia? Manba', ada pendorong dan ada ruh supaya seseorang itu jadi berakhlak. Ada pendorong supaya dia jadi mengikut peraturan dan sebagainya itulah. Maknanya secara automatiknya dia jadi boleh buat baik sana itu. Wahaza ruhul akhlaki, jadi ruh akhlak ini dia kata mustaqilun anit tasyri', dia terasing daripada mana-mana apa dia pensyariatan, mana-mana goyak mengikut syaratnya kemari daripada apa dia daripada agama ke dak. Dia kata ruh akhlak tu terasing, dipanggil dalam bahasa putihnya moral spirit. Moral spirit maknanya la yastamiddu ayyu syai'in minal khurij, maknanya ia tidak apa dia, ia tidak bergantung kepada mana-mana perkara luar untuk menentukan benda ni molek ataupun tak molek. Dia kata dalam diri manusia tu dia ada ruh akhlak yang boleh menentukan benda tu molek tak molek dengan sendirinya, tak perlu kepada panduan luar gitu. Jadi yusamma hazal mabda'ul akhlakil mustaqil, jadi dia kata punca akhlak ataupun ruh akhlak saat itulah yang terasing daripada golain saat itu, dipanggil sebagai al-amirul mutlak. Al-amirul mutlak tu maknanya apa dia? Dalam bahasa putihnya dia ada istilah dia, categorical imperative. Categorical imperative. Jadi ini ayat mana? Tak apalah. Categorical imperative. Wa nahnu iza betul, ya ada nota kaki nombor 12 tak ada. Ni nanti ada bawah ni nanti kita baca. Dia kata wa nahnu iza akhdana iradatana lihaza ruh al akhlaq, dia kata bila kita tundukkan kehendak kita kepada ruh akhlak ini yang ada dalam diri kita tu, walizalikal amir, maknanya kita tundukkan kehendak kita kepada al-amirul mutlak, maknanya penyuruh yang mutlak, kalau kita kata gitulah secara literal, apa ni literal terjemahannya, penyuruh yang mutlak gitu. Walaupun kehendak kita saat ni bukan, walaupun apa dia dah, apa yang disuruhnya itu bercanggah dengan keinginan dan kehendak kita gitu. Faqad addaina, maka kalau sekiranya bukan saat ni tu ada iza, wa nahnu iza, iza tu iza syarat, akhdana fi'il syarat,
Fa fa jawab. Nah gitu. Dia kata bila kita tundukkan kehendak kita dan keinginan kita kepada penyuruh mutlak, kepada ruh akhlak, kepada naluri yang mengatakan benda-benda tak boleh dalam diri kita tu, maka kita telah kepada menunaikan kewajipan dan tanggungjawab kita. Qad adaina ma alaina minal wajib. Kita telah menunaikan tanggungjawab kita. Wasirna sayran akhlaqiyan, dan kita telah melalui apa dia, jalan hidup seorang yang berakhlak. Gitu. Jadi dia kata dalam diri kita ni ada penyuruh mutlak sana itulah. Penyuruh mutlak tu yang mana kalau kita patuh kepada dia dan tidak ikut kepada kehendak kita walaupun bercanggah dengan kehendak kita, maka maknanya kita telah buat tanggungjawab kita sebagai orang yang berakhlak. Gitu. Lepas tu, lepas pada tu, lepas pada kan tu adalah orang pula bernama Fichte. Gitu. Lepas tu ada pula hak bernama Hegel. Hak bernama apa dia ni? Schleiermacher. Schopenhauer. Friedrich Nietzsche, Darwin, John Stuart Mill, Herbert apa dia, Spencer dan lain-lain lepas pada dia itulah. Fazallu ya'lamuna ala tarkiyatil masailil akhlaqiyah wa yad'una nazariyatin jadidatin min indihim. Jadi mereka apa dia, terus menyatakan, terus memajukan lagilah masalah-masalah yang ada dalam akhlak ni, maknanya menambahkan lagi persoalan-persoalan yang ada. Dan mereka juga ada membuat teori-teori yang baru berkaitan dengan masalah akhlak ni. Lepas tu habislah situ. Cumanya sini ada nota kaki nombor 12 tu. Lalu bawah ni nota kaki Al-Amirul Mutlak tu. Al-Amirul Mutlak. Dia kata rubbama kana fi ma hakaan mazhabikat rumut. Oleh kerana dalam teori yang digunakan oleh Kant, Immanuel Kant tu, dia macam ada payuh jugalah nak hura tu dengan istilah dia tu. Walitaudihi zalika, dia untuk menjelaskannya, kita kata gini. Kan dia kata inna apa dia ni, innal akla fil insan huwa asasul akhlaqiyah. Maknanya akal manusia itulah merupakan asas kepada segala akhlak, segala moral. Walasna fi hajatin ila ta'alumi qawaidin lisuluk taktasibu minan mulahazah wa tajribah wa tarbiyah. Okay. Dia kata kita tidak perlu pun sebenarnya kepada pembelajaran. Maknanya kita tidak perlu belajar pun pasal kaedah-kaedah dan cara-cara untuk apa dia? Hidup dengan berakhlak lah kira-kiranya. Yang mana kaedah-kaedah dan cara-cara saat ni dia diperolehi melalui mulahazah, pemerhatian, tajribah, maknanya percubaan dan terbiah didikan. Dia kata tak perlu waktu tu sebenarnya. Bal inna aqlana ya'lamuna, apa ni, yu'allimuna wa ya'muruna fauran. Dia kata akal kita mengajar kita dan menyuruh kita dengan segera ataupun terus selalu lah. Bima yang bagi anak malat, apa yang sepatutnya kita buat. Akal kita royak selalu apa dia yang sepatutnya kita buat. Dia panggil apa dia ni, ada suara hati tu lah. Adanya suara hati hak duduk royak lagu mana kena buat, lagu mana tak boleh buat. Lepas tu tak payah belajar pun tak apa, tahu juga. Hak tu dipanggil sebagai Al-Amirul Mutlak, maknanya penyuruh mutlak.
la istisna fihi, tidak ada istisna padanya lah. Wahwa maknanya macam dia suruh. Ginilah dia suruh. I'mal daiman al-amal allazi yumkinuka an turidu an yakuna aman. Maknanya buatlah sama-sama kamu hendaklah sian gini terjemah mula. Kamu hendaklah sentiasa melakukan perbuatan yang boleh diumumkan. Yang boleh diumumkan. Maknanya perbuatan yang kamu lakukan itu, yang kamu nak buat tu, dia mestilah perbuatan yang boleh orang lain buat juga. Dan kita tak marah kalau orang lain buat. Gitu kiranya. Boleh diumumkan tu. Maknanya i'mal ma tuhibbu anna kulla ahadin ghayraka ya'malhu. Kamu kena buat apa yang kamu suka kalau orang lain buat apa yang kamu buat saat ni itu juga. Nah gitu. Tu teori dia lah, teori categorical imperative dia tu gitu. Maknanya kamu kena buat apa yang kamu suka kalau semua orang lain buat serupa dengan kamu buat. Nah gitu. Dia kata nak tahu gapo dia hak molek tak molek tu. Hak molek tu ialah benda yang kalau orang lain buat kita berasa suka. Gitu. Orang lain tu bukan sesetengah orang, semua orang. Maknanya semua orang, kalau semua orang buat seperti yang kita buat tu, kita suka molek. Nah gitu. Gitulah. Lebih kurang lah juga dengan gapada ni, bunyi tu bunyi lebih kurang dengan hadis la yuhibbu ahadukum gapada ni di akhir illa yuhibbu gapada ni hadis dia tu entah ma yuhibbu li nafsihi tu la yu'minu la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum yalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum kama yuhibbu li nafsihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gini maknanya daripada hadis tu seolah-olahnya ada juga teori categorical imperative saat ni tu. Cumanya tak berapa nampak sangatlah kalau kita tengok hadis tu, kita terjemah lagu lain, maknanya kita terjemah tidak beriman atau tidak sempurna iman, melainkan dia suka pada orang lain apa yang dia suka pada dirinya. Gitu. Tapi teori categorical imperative saat ni tu dia nak royak benda hak molek tu lagu mana. Benda berakhlak tu dia kata benda hak kalau semua orang lain buat tu kita rasa suka molek orang lain buat. Gitu. Maknanya kalau contohnya semua orang curi, semua orang curi, kita suka ke tak? Kita pun kata mestilah tak suka, habis hari kita kena curi. Jadi maknanya curi tu tak molek. Gitu. Kalau kita kata semua orang apa dia? Membantu orang yang susah, kita pun kata tu molek. Kalau semua orang buat lagi molek. Jadi hak tu adalah satu benda yang molek. Gitulah. Maknanya kaedah dia untuk menentukan gapo dia molek kepada tak molek tu ialah kalau semua orang buat benda tu molek. Maknanya boleh diumumkan benda saat itu. Gitu. I'mal ma tuhibbu apa ni anna kulla ahadin ghayraka ya'maluhu. Gitu. Teori dia itulah. Lepas tu dia kata lagi inna hazal mabda' yahmilu sultanahu ma'hu. Jadi gapada ni punca inilah yang membuatkan segala kuasa dan tenaganya bertindak sebagaimana kehendak penyuruh saat ni tu. Maknanya innahu fi nufusin nas wa tabi'atihim. Maknanya pendorong saat ni tu, mabda' tu pendorong lah, boleh kata gitu. Pendorong saat ini ada dalam diri setiap manusia, ada dalam naluri mereka. Sehingga kalau dia buat jahat dan bila berigat tu, kalau kita tanya
molek ke dek kalau orang lain buat gini juga. Ya ke kata tak molek. Yang kita dia tahu benda tu tak molek. Wa minhu dan daripada daripada kaedah saat ni, bolehlah kita buat kesimpulan bahawasanya apa yang molek itu ialah apa yang orang lain juga boleh buat. Gitu. Kita boleh buat kesimpulan untuk benda yang sepatutnya kita buatlah. Mana kesimpulan untuk benda yang berakhlak tu maknanya benda yang sepatutnya kita buat. Kata sedi di din dia kata. Macam contohnya ialah apa dia? Bukan tasdi din. Tasdi di dain. Tasdi di dain maknanya membayar hutang. Membayar hutang. Jadi bayar hutang ni molek kedek. Bayar hutang ni kalau semua orang bayar hutang kita, molek suka kita. Jadi maknanya bayar hutang tu molek. Okay. Bazlil ma'unah ala indah syada'id. Maknanya mencurahkan bantuan. Memberikan bantuan ketika waktu susah. Itu pun molek juga. Berkata benar. Berkata benar. Maknanya kalau orang lain semua kecek betul belaka, kita kata molek. Jadi itu adalah benda yang molek. Kita. Dan itu adalah teori kategorikal imperatif yang dibuat oleh Immanuel Kant. Kalau nak tahu, ya ada ayat dia kat dalam bahasa putih. Nak tulis ke tak? Tulis lambatan. Ayat dia tu begini. Lambatan besar pula. Kecil sikit. Sini. Dia tulis kata gini. Gini. Lebih kurang terjemah dia tu hak saat ni lah juga. Maknanya bertindaklah mengikut satu maksim. Maksim tu gimana? Maksim tu gimana dia kata? Tak ingat lah. Satu perkara lah yang mana pada masa yang sama ia boleh menjadi satu perkara yang kuli lah, kita kata perkara yang kuli dan tidak ada pertentangan. Benda yang kita nak buat tu kena benda yang boleh menjadi perkara yang kuli, yang umum dan tidak ada pertentangan. Ni nota kaki yang dia tulis saja ni, kan bacalah kiranya. Dia kata kalau kita curi, maka kalau kita nak kata apa dia ni, gini, ia suruh kita buat hanya benda yang boleh dijadikan kuli. Kalau kita curi, dia kata kita kena mengakui bahawasanya semua orang lain sepatutnya juga curi. Nah, gitu. Sepanjang masa. Dan kena tidak ada percanggahan daripada siapa-siapa. Kena tidak ada percanggahan daripada siapa-siapa. Maknanya hak kita kata saat ni tu kena semua orang curi dan semua orang pun setuju semua orang kena curi. Kalau lagu tu barulah dia jadi benda yang berakhlak. Kalau kita kata semua orang kena curi tapi ada kontradiksi, maknanya ada orang bantah, ada orang kata dok tak boleh, mana boleh curi. Jadi hak tu maknanya benda yang kita nak buat sana itu benda yang tidak berakhlak. Gitulah. Nak menentukan benda tu berakhlak ke tak ialah kena semua orang boleh buat dan tak ada orang bantah. Ya kena tak ada orang bantah. Hmm.
Jadi apa dia? Tindakan tu ialah curi. Lepas tu apa dia? Sini ni. Semua orang yang kena buat tu adalah universal law saat itu ataupun yakunu amad, maknanya jadi umum. Lepas tu tidak ada kontradiksi. Kalau dalam saat ni tu, dalam bahasa Arab tu, ia tak goyang. Ia kata i'mal daiman al-amal allazi yumkinuka anta apa ni anturidu yakuna amad, gitu saja. Ia tak ada tambahan dia. Tambahan dia selagi ialah dia kena tak ada kontradiksi. Maknanya kalau ada orang bantah, maka tak jadi juga. Tak jadi juga sebagai benda yang berakhlak. Benda yang betul-betul berakhlak ialah hak semua orang boleh buat, semua yang kata kena buat dan setuju belaka. Gitu. Itulah cara nak cek benda tu berakhlak ataupun tidak, dia kata. Lepas tu dia ada so lagi benarnya. Dia ada soal lagi berkaitan dengan teori Immanuel Kant saat itu. Dia kata begini. Gini, ayat dia tu walaupun orang faham bahasa putih payah juga nak faham. Sebab ayat dia tu belik. Ya, orang ahli falsafah dia berani guna ayat belik. Sebabnya sebab dia nak suruh biar jadi teori dia tu kiranya 100% betul. Gitu. Teori ni dia kata bertindaklah supaya, maknanya bertindak tu buatlah gapa-gapa lah. Buat gapa-gapa yang kiranya kita telah melayan manusia sebagai manusia. Gitu. Ikutlah kita tu berada. Betul. Apa pun ni benda macam ni. Gini. Bertindaklah supaya kita boleh apa dia melayan manusia sebagai manusia, sama ada kita sendiri ataupun orang lain. Maknanya kita melayan kita sebagai manusia ataupun kita melayan orang lain sebagai manusia, sebagai hujungnya. Sebagai hujung tu sebagai matlamat lah. Sebagai matlamat. Dan tidak hanya sebagai perantara sahaja. Gitu. Dia kata nak tahu benda tu molek ke tidak molek tu, dia kena benda tu tu untuk manusia, bukan untuk jadi alat sahaja. Maknanya apa dia? Maknanya kalau kita buat kepada, kita buat sesuatu benda kepada orang lain tu, kita kena sedar bahawasanya orang lain tu adalah orang. Gitu. Kita kena sedar bahawasanya orang lain adalah orang juga. Dan orang lain tu bukan macam alat untuk kita mendapatkan sesuatu benda. Maknanya gini. Maknanya manusia ataupun orang ni, dia bukan objek ataupun senjata ataupun peralatan
manusia ni dia manusia. Okey, manusia ni dia ada kemanusiaan saat ni itulah. Okey. Adapun macam yang kita kata contohnya gelas. Gelas tu tujuan dia ada ialah supaya air tu boleh disipir dalam dia. Jadi gelas tu hanyalah sebagai perantara sahaja untuk air tu boleh di apa dia ni dikekal ke ada dalam dia. Adapun manusia, manusia dia bukan alat kepada gol lain. Itu. Maknanya kalau kita contohnya contohnya ialah kalau kita nak apa dia pinjam pitih daripada orang lain. Kita nak pinjam pitih daripada orang lain. Boleh ke tak kita nipu kepada orang tu contohnya. Dia kata. Jadi dia kata kita tidak boleh nipu kerana kalau kita pinjam pitih, kita kata kita nak beli buku padahal kita nak beli gol lain. Gitu. Seolah-olahnya kita telah menganggap dia sebagai perantara sahaja. Perantara untuk mendapatkan duit, bukannya sebagai manusia. Gitu. Jadi kita kena menganggap dia sebagai manusia. Sebabnya manusia dia ada pilihan dia lah. Maknanya kalau kita royak, kita nak guna duit tu buat beli gol lain benarnya. Jadi bolehlah dia bui. Apa ni, bolehlah dia jadi ada pilihan nak bui ke tak si bui. Tapi kalau kita tipu dia, macam kita kata nak pinjam duit nak beli buku gitu. Seolah-olahnya kita telah mencabut apa dia? Kemanusiaannya. Kemanusiaan dia tu apa dia? Kebolehannya untuk memilih saat ni tu. Okey. Kebolehannya untuk memilih dengan cara yang betul. Sebabnya sebab kita royak benda yang salah. Kita royak benda yang salah. Jadi bila kita royak benda yang salah, kebolehan dia untuk memberi keputusan yang betul pun jadi tidak betul juga. Maknanya kita telah apa dia, mencabut kebolehannya sebagai seorang manusia untuk membuat pilihan yang betul dengan cara kita jadikan dia sebagai perantara sahaja untuk mendapatkan apa yang kita nak. Jadi bila lagu tu, tindakan yang dibuat dengan mengabaikan kemanusiaan seseorang termasuklah kebolehannya untuk memilih apa-apa tu, itu adalah perkara yang tidak berakhlak. Nah, gitu. Jadi dia Yokona tu jauh lah je sebenarnya. Tapi you know ayat gitulah. You know ayat gitu. Boleh ke tak? Boleh pakai ke tak? Dia kata tetapi kalau sekiranya orang tu bersetuju dah untuk digunakan dia. Maknanya untuk dia tu jadi sebagai senjata sahaja ke, untuk dia dijadikan sebagai apa dia ni, sebagai perantara sahaja ke. Kan nak kata sebenarnya kena tunjuk ke lain, tapi biarlah. Hak ni lebih kurangnya gitu. Nanti ana orang mulalah lebih panjang sikit. Benarnya dia ada video, video dia kot dalam bahasa putih juga. Tapi kalau nak royak tu lebih kurang saat ni lah. Nak royak tu lebih kurang saat ni. Jadi kalau orang tu dia bersetuju untuk digunakan sebagai perantara, lagu mana pula, maknanya saat ni kan kita kata tindakan yang kita buat tu kena melayan seseorang tu sebagai manusia. Sebagai manusia tu maknanya dia ada pilihan dia lah untuk buat benda ni ataupun benda selagi. Maknanya kalau piti saat ni tu untuk dia bui ataupun dia tak bui. Jadi kalau contohnya kita minta untuk beli apa dia, untuk beli bagi kursi-kursi gitu, mestilah dia pun mikir bagi kursi-kursi ni tak boleh. Jadi dia pun tak bui. Maknanya dia ada kebolehan untuk menilai sesuatu benda tu dengan betul. Okay. Tapi kalau kita tipu dia dengan kita royak nak beli gol lain, padahal kita nak beli benda kursi-kursi, jadi maknanya kebolehan dia untuk menilai sesuatu benda saat ini tu jadi tersalah. Sebabnya sebab dia hanya menggunakan maklumat yang sampai kepada dia sahaja
iaitu kita kata dengan cara tipu saat itu, kita kata nak pergi JPT untuk beli buku padahal kita nak beli bayar koksi-koksi dan gitu. Jadi sekiranya kalau dia tahu hak sebenar tu, mestilah dia tahu ya. Kiranya gitulah. Kiranya lagu tu. Hak tu tu maknanya kita telah menganggap dia sebagai bukan manusia dan kita telah menarik kemampuannya untuk membuat penilaian dengan betul. Tapi lagu mana pula kalau orang tu dia bersetuju untuk menjadi apa dia? Menjadi perantara sahaja. Gitu. Untuk menjadi perantara sahaja, maknanya dia kata bolehlah ikutlah nak apa dia pun dia boleh berlaku. Gitu. Dia adalah senjata contohnya. Macam apa dia? Ada pembunuh bersiri tu, dia adalah pembunuh upahai sebenarnya daripada seseorang ketua mana-mana. Gitu. Jadi pembunuh upahai tu dia bukannya dia tak boleh buat keputusan dia sendiri, bukannya dia tak boleh menilai adakah pembunuhan itu molek tak molek. Dia boleh menilai dia ada kemanusiaan di sana. Cumanya dia sendiri bersetuju untuk menjadi perantara. Nah, gitu. Jadi kalau lagu tu dia akan balik kepada teori, bukan teori apa ni, peraturan pertama saat ni, iaitu kena apa dia? Perbuatan yang dia buat saat itu kena semua orang boleh buat dan tak ada orang yang canggah. Maknanya semua orang kata bunuh tu molek. Kena lagu tu. Barulah boleh tentu ke pembunuhan itu molek atau tak molek. Ha, itu. Jadi gana dia ada dua lah. Dia ada dua formula dia. Formula. Dia ada dua formula dia untuk menentukan sesuatu benda tu berakhlak ataupun tidak berakhlak sebenarnya. Ulangi sekali lagi. Kita tulis ke bahasa Melayu pula. Kita. Nampak ke dah ni? Nampak. Hot setakat hot saat ni tu boleh faham ke tak hot setakat saat ni? Nak tertulis kat Melayu pula. Baik. Saya kata maaf, Ustaz. Kita boleh menunggu. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Tengah kita jam pula. Okay. Dia kata gini. Untuk menentukan benda tu molek. Formula pertama. Hendaklah sesuatu perbuatan itu adalah perbuatan yang disukai oleh semua orang tanpa bantahan sekiranya semua orang melakukannya. Gitu. Jadi kalau sesuatu perbuatan itu adalah perbuatan yang disukai oleh semua orang, okay? Dan tidak ada bantahan kalau semua orang buat, maknanya benda tu molek. Okay. Formula keduanya, hendaklah sesuatu perbuatan itu apa dia? Tidak menghilangkan kebolehan menilai yang ada pada seseorang manusia dan tidak boleh juga menjadikan manusia sebagai perantara sahaja, kerana manusia adalah bukan objek. Ia mempunyai pilihannya sendiri. Gitu. Okey, maknanya kalau kita nak buat saat itu, kita tidak boleh menghilangkan kebolehan menilai yang ada pada seseorang manusia tu. Maknanya
dengan cara kita memanipulasi dia ke, kita bui cerita-cerita palsu ke, kita goyak hak tak betul ke, jadi penilaian dia pun jadi tak betul juga. Gitu maknanya. Penilaian dia jadi tak betul juga kerana cerita ataupun maklumat yang kita bui tu salah. Jadi kita tidak boleh bui hak lagu tu. Kita kena goyak hak sebetulnya. Lepas tu tidak boleh juga jadikan manusia sebagai perantara. Sebabnya manusia dia bukan objek supaya gelas saat ni, supaya laptop dan sebagainya. Dia ada pilihan dia sendiri. Maknanya kalau kita tidak menghilangkan pilihannya, mestilah dia boleh nilai benda tu molek atau tak molek. Maknanya dia boleh koyak lah. Macam dia, orang suruh dia jadi pembunuh upohek. Jadi dianya boleh menilai benda tu dan dia tahu suruh dia jadi pembunuh upohek. Maknanya dia ada pilihan dia sendiri untuk mengatakan dengan peraturan pertama saat ni, membunuh orang lain tu benda yang tak molek dan tidak disukai oleh siapa-siapa pun. Jadi maknanya pilihan dia berdasarkan hak pertama saat ni tu adalah benda tu tidak berakhlak. Jadi tidak boleh dihilangkan kebolehan dia menilai dan memilih lah kita kata. Dan memilih yang ada pada seseorang. Gitu. Gitu. Kalau manusia tu dia jadi perantara sekalipun dengan persetujuan dia, maknanya dia tak apa berlaku asal kau bayar piti, maka kita akan pergi kepada formula pertama saat ni, benda tu orang lain suka ke tak. Gitu. Jadi kalau dia tak ada pilihan, maknanya kita telah menghilangkan kebolehannya untuk menilai dan memilih sesuatu benda tu molek atau tak molek. Gitu. Kita kata nak beli benda ngaruk tu tak molek. Jadi kalau dia tahu, dia tak bui pitih tu. Tapi sebab kita tipu dia, jadi dia bui. Itulah. Jadi dengan dua formula saat ni, boleh diketahui sesuatu benda tu berakhlak ataupun tidak berakhlak mengikut Immanuel Kant. Gitu. Ikutlah gapo-gapo pun. Ikutlah gapo-gapo pun dia kata. Jadi rasanya setakat itulah dulu perbincangannya. Ada nak tanya mana-mana ke? Tak jadi nak gambar ni pula. Ding, sini nak tanya ding. Aduh. Ding. Aduh. Gambar kat balik. Nampak ke tak tulis dia? Nampak. Gambar lekat. Baik, perhatian baik. Boleh. Okay. Nombor ajam. Kimi, perhatian Kimi. Tak jam lah. Okay.